kira. Tak kira bangsa, tak kira agama. Ini ayat kita belakang. Tengok Islam. Dia nak semua beralur. Itu dia punya pasal. Tak. Dia nak pegang babi. Itu dia punya pasal. Tak ada apa-apa. Kita susah. Kalau orang Melayu pegang babi, baru kita susah. Ni orang Cina pegang babi pun susah juga. Ni pegang ki. Tak ada hak. Tak ada. Asal jaga alas kita. Ni dia susah. Bila Selangor. Lulu padahal lulu zaman dia lagi. Tak ada. Buat ladang babi secara kelompok. Jaga alas kita pun jaga. Hak dia. Semua diteruskan. Pun bakit. Oh ni kuan ni. Dulu dah ada babi ni. Tak ada. Dulu babi tak sebut khenzir. Bila kita menerja jadi babi habis dah khenzir pun. Dulu marah. Dalam sahabat. Dalam TV. Apa dia sebut babi ni kasar. Tak ada. Khenzir. Padahal khenzir tu babi dah. Dan bila kita menerja babi. Tajuk depan. Ladang babi. Buat-buat ni tak boleh main sorga. Tak ada arah ni. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Allah Taala berjanji dia akan kembangkan agama Islam. Alhamdulillah agama Islam telah berkembang. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Dulu umat Islam takut. Ditindas. Dikepung dari setiap penjuru. Nabi dan para sahabat terpaksa berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Kena tinggal tanah air. Tinggal harta benda. Tinggal keluarga. Kerana nak menyelamatkan akidah. Tapi tahun yang ke-8 hijrah. Dalam bulan Ramadan tahun yang ke-8 hijrah. Berlakunya pembukaan kota Mekah. Islam benar. Benar tu kok benar. Bukan setakat Mekah. Negeri lain pun boleh buka benar. Dulu takut. Bila benar berani. Alhamdulillah. Amin. Tengok janji Allah. Janji yang benar. Lepas pada hijrah. 8 tahun. Boleh buka kota Mekah. Dan bila Nabi buka kota Mekah, menang. Nabi peribung orang-orang Mekah, orang Quraisy yang pernah lawan dia. Yang pernah nak bunuh dia. Yang pernah menyakitkan Rasulullah SAW. Buat macam-macam rancangan nak bunuh Nabi. Puak-puak Quraisy yang lawan Nabi. Nabi peribung. Nabi tanya. Maza tazunnuna anni fa'ilun biku. Cuba mengagok gapo dia aku akan buat kamu setelah aku benar. Cuba teragok-agok. Nah, cuba agok. Lepas pada benar ni aku akan buat gua nak mudah aku benar ni. Kalau buat dia benar dia cakap nak tukar kita. Ha, sekarang Islam benar Nabi sebut. Cuba agok. Gapo dia aku akan buat pada kamu. Qalu akhun karim. Wa ibnu akhin karim. Lalu orang Mekah kata, qalu khaira akhun karim wa ibnu akhin karim. Kami mengharapkan kebaikan daripada kamu. Kerana mu ni orang mulia dan mu ni anak orang mulia, keturunan mulia. Bila benar baru mengaku keturunan mulia, tak punya kata sebab gapo ke Nabi dah. Ni cerita zaman dulu lagi. Bila kita ada kuasa baru orang mengaku. Kan? Kalau tidak, gapo tak kata kita? Tu tabii manusia lagu tu. Nabi jawab ke mana? Izhabu fa antum mutlaqa. Nabi sebut pergilah kamu semua dibebaskan. Tidak apa, tidak ada apa-apa tindakan yang akan diambil. Ini keadilan Islam. Ini keadilan Islam. Jadi Allah Taala berjanji nak beri keamanan, Tuhan beri keamanan. Sekarang orang Islam meh. Orang Islam ramah. Dan sepatut orang Islam tidak takut kalau betul-betul kita bersatu di atas nama Islam. Sebab jumlah kita ramah. Duduk pula negeri kita sendiri. Takut juga tu silap kita lah. Mana? Pasal kita tak arah ke Islam. Kita Islam tak arah ke Islam. Ini jadi masalah kepada kita hari ini. Ya'budunani.
La yushriku nabi syai'a. Mereka terus beribadat kepadaku. Allah Ta'ala sebut keadaan orang beriman yang diberi kuasa sebagai khalifah, mereka terus beribadat kepada aku dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku. Jadi kita kena benar-benar beribadat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bila Tuhan beri kuasa kepada kita, kita laksanakan syariat Allah dengan kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Kuasa kita terhad, kita buat setakat kuasa kita terhad. Tapi kita kena buat. Kena buat setakat kuasa ada pada kita. Kita sembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Termasuk dari sudut perundangan, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Tuhan sebut ingatlah sesiapa yang kufur engkar sesudah itu. Sesudah Tuhan beri kuasa, dia kufur engkar pula, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kalau kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan beri, kita tidak menggunakan kuasa yang ada pada kita untuk kepentingan Islam, Allah Ta'ala sebut golongan seperti ini adalah golongan yang fasik. Jadi kita jangan termasuk dalam golongan ini. Oleh kerana itu, marilah kita jadikan diri kita ini benar-benar termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam arti kata yang sebenar, supaya Allah akan beri kepada kita janjinya, iaitu dia akan lantik kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin sebagaimana Allah telah melantik umat-umat yang terdahulu daripada kita menjadi pemimpin yang berkuasa di atas muka bumi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah wa fi ni'matih. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma la tar'anna fi maqamina hadza dhanban illa ghufrtahu lana. ولا دين إلا قضيته ولا موت إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا بلاء إلا رفضته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.